Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pasangan berkahwin pasti mahukan zuriat sendiri. Tetapi ada juga pasangan yang perlu menunggu bertahun-tahun sebelum dapat memeluk bayi sendiri. Siapa tidak mau zuriat kan? Tetapi soal rezeki ini saya dan suami sepakat tidak mau terlalu memaksa atau mempersoal. Demikian jawaban pelakon dan penyanyi Hana Delisha tatkala ditanya adakah dia dan suami mempunyai perancangan zuriat selepas berkahwin 2 tahun. Jelas Hana, dia percaya Tuhan lebih mengetahui waktu terbaik untuk mereka memiliki zuriat dan dalam pada masa yang sama terbuka sekiranya dikurniai cahaya mata dalam masa terdekat. Ada juga terima pertanyaan berkaitan zuriat ini, tetapi saya dan suami tidak ambil hati. Cuma kadang-kadang terfikir juga terutama soal usia dan perancangan masa depan. Tetapi kami serahkan soal rezeki bulat-bulat kepada Tuhan, dia lebih tahu, ujar istri kepada Imam Syah itu. Dalam pada itu pelakon andai itu takdirnya tersebut mengakui tidak dapat lari daripada desas-desus berhubung keadaan rumah tangganya karena jarang berkongsi perihal suami di media sosial. Banyak saja kabar angin saya dengar, bahkan ada yang ingatkan hubungan kami bermasalah, ada juga yang ingat saya belum kawin lagi, bukan tidak mau kongsi tetapi kami berdua selesa begini. Sejak awal perkenalan pun kami jarang kongsi pasal pribadi, banyak hantaran adalah tentang kerja dan perniagaan. Setiap orang ada cara sendiri dan ini adalah pilihan kami. Selagi kabar angin tidak memudaratkan, saya pikir tiada masalah untuk terus privacy sebegini kongsinya.